Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai sepak terjang seorang tokoh yang cukup fenomenal. Namun sebelum saya menjelaskan secara detail tentang peri kehidupannya dan pemikiran-pemikirannya bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan bagi bangsa Indonesia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan konteks yang akan melingkupinya, biar gambarnya semakin jelas. Jadi, sampai akhir abad 19, pemerintah kolonial belum memiliki strategi yang tepat untuk meredam perlawanan-perlawanan yang terjadi di Hindia Belanda. Terutama perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam. Pada masa ini juga merupakan renaisan umat Islam di dunia. Renaisan itu adalah kebangkitan kembali umat Islam. Poros kebangkitan itu berasal dari Tanah Suci Mekah, ya. Pemikiran-pemikiran anti-kolonialisme bersemi di hati umat Islam. Pemikiran-pemikiran itu mengenai pembaharuan dan persatuan umat Islam, atau yang dikenal dengan istilah pan-islamisme. Sehingga pemikiran ini menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi eksistensi imperialis. Jika kita flashback ke belakang, perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah banyak dilakukan umat Islam. Seperti perang di Ponorogo, Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri, pemberontakan petani Banten, pemberontakan Cimareme, dan lain sebagainya, itu dimotori oleh kiai dan haji-haji setempat. Aceh adalah wilayah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Pemerintah Belanda tidak mampu menembus dan melakukan wilayah ini. Jadi kalau ada ungkapan bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun, saya rasa ungkapan ini tidak tepat. Indonesia kan lahirnya juga tahun 1928. Lalu yang dimaksud terjajah 350 tahun ini siapa? Sumatera, Jawa, atau Aceh? Faktanya, Aceh saja baru bisa ditaklukkan pada tahun 1994 Masehi. Jadi ungkapan itu sejatinya cukup menyesatkan. Orang Aceh amat sulit ditaklukkan oleh pemerintah kolonial. Sebab utamanya adalah kuatnya militansi mereka terhadap ajaran Islam dan tingginya takzim, ya, kepada para ulama. Ketaatan kepada ulama adalah kunci utama kokohnya Aceh meski sudah digempur oleh pemerintah kolonial selama 30 tahun lebih. Kebingungan pemerintah Belanda dalam mengendalikan umat Islam, terutama Islam politik, akhirnya dipecahkan dengan mengeluarkan kebijakan politik Islam. Kebijakan ini bukan untuk mendukung umat Islam, namun untuk memahami secara menyeluruh kehidupan umat Islam di Hindia Belanda, guna untuk menaklukkannya. Akhirnya, pemerintah mendatangkan seorang ahli Islam, atau yang dikenal Orientalis ya. Orientalis ini orang-orang yang, seorang peneliti yang pakar di bidang ketimuran. Mereka diberi tugas untuk meneliti kelemahan-kelemahan umat Islam. Sehingga pemerintah kolonial mampu menggambarkan secara lengkap kekuatan dan kelemahan umat Islam. Salah satu tokoh peneliti yang berhasil menggambarkan peta umat Islam, terutama di Aceh, adalah Christian Snukugronje. Dia adalah keturunan Yahudi yang berkebangsaan Belanda, lahir di Osterholz 1857 Masehi. Kalau kita runut ya, dari latar belakang keluarganya, ayahnya adalah seorang penginjil yang militan. Bahkan ayahnya ini menulis buku saku ya untuk para Zending, ya, bagaimana cara memahami pengikut-pengikut Muhammad. Ketertarikannya kepada kehidupan dan kebudayaan Semit mengantarkannya kemudian berinteraksi kepada orang-orang Arab ya. Ini ketertarikan Snukugronje maksudnya ya. Kemudian Snuk menulis penelitiannya mengenai Festival Mekah. Dari situlah karirnya sebagai peneliti yang membahas seluk-beluk orang Arab dan Islam berkembang. Snukugronje
memiliki kepiawaian ya dalam berkomunikasi, sehingga mengantarkannya berteman dengan seorang Indonesia yang ada di Jeddah. Ia berteman dengan Raden Abu Bakar Jayadiningrat dari Pandeglang dan Haji Hasan Mustafa ya dari Garut. Dari keduanya, Snook belajar bahasa Melayu. Jadi memang Snook Kugronya ini bisa dikatakan orang yang cukup cerdas dan cepat ya memahami bahasa-bahasa. Dia menguasai bahasa Latin, bahasa Arab, ya bahasa Melayu ya. Dan tipikal orang yang serius ya ketika mempelajari sesuatu. Dalam catatannya, Snook disebutkan ya pada 14 September 1884 ia juga berkenalan dengan Abdullah Zawawi, seorang ulama asal Maroko yang mengajar di Mekah. Zawawi kemudian menjadi pintu masuk Snook menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, pada tanggal 16 Januari 1885, Snook ya bersyahadat ya, berikrar sebagai seorang Muslim dengan disaksikan kodi asal Jeddah bernama Ismail Aga dengan dua orang saksi lainnya. Snook kemudian merubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Di saat yang sama, ia menulis surat kepada teman dekatnya, seorang teolog ya, asal Hungaria, bernama Ignaz Goldziher. Ia memberitahukan bahwa ia telah memasuki kota Mekah, dan dalam surat itu intinya ia menjelaskan ia berupaya ya mengelabui umat Islam dengan menampilkan diri sebagai umat Islam ya secara zahir. Karena dengan cara itu dia bisa masuk ke Mekah tanpa mengelabui dengan tampilan yang total ya secara zahir Islam, tidak mungkin dia bisa masuk ke Mekah. Nah, itu ya isi korespondensinya atau surat menyuratnya kepada temannya ya. Karena pemerintah berminat pada politik Islam, maka Aceh merupakan tempat yang utama yang menjadi sasaran penelitian saya. Akan saya tunjukkan bahwa saya di Mekah telah belajar mengenai orang Aceh dari dekat. Sementara tidak ada satu orang Eropa pun yang bisa melakukan itu. Saya bermaksud dengan cara saya sendiri menyamar pergi ke Penang untuk berjumpa dengan para pelarian Aceh di sana. Barangkali dari situ saya dapat menyusup ke Istana Sultan Aceh di Kemala. Saya yakin dengan cara ini saya akan dapat berbuat banyak untuk menjernihkan keadaan. Setelah tiba di Batavia, Snook memulai kedekatannya dengan Habib Usman bin Yahya bin Agil al-Alawi al-Hadromi, tokoh penasehat Islam untuk Belanda di Batavia yang ditunjuk langsung oleh Jenderal C. Pijnacker Hordik, Gubernur Hindia Belanda saat itu. Tugas pertama yang diterima Snook adalah mengenai penaklukan Aceh. Pada tanggal 20 Juni 1889, ia mengirimkan surat berjudul Bedevaart en Pelgrim kepada Konsul Belanda di Jeddah, berisi strategi untuk menghentikan perjalanan haji dari Mekah ke Nusantara dan juga sebaliknya. Snook kemudian kembali menghubungi Haji Hasan Mustafa dari Garut yang dikenalnya di Jeddah, guna menemaninya ketika berkeliling ke pondok pesantren di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tanggal 16 Juli 1889, mereka ke Sukabumi, kemudian ke Cilincing, dilanjutkan perjalanan ke Cirebon pada 18 Agustus 1889, dan Mangunrejo 2 hari kemudian pada tanggal 15 Agustus 1889. Dalam kunjungannya ke Ciamis, Snook mencatat mengenai tradisi pernikahan Sunda di luar Masjid Ciamis. Perjalanannya terus berlanjut sebagaimana dalam buku hariannya tercatat. Snook kembali ke Cirebon dan berkeliling lagi ke Tegal ya. Dari Tegal kemudian Pekalongan, Purbalingga hingga Purworejo pada 17 Oktober 1889. Namun catatannya kemudian terputus ya.
sebuah berita menggemparkan kemudian ditulis ya pada surat kabar Surabaya pada 2 Januari 1890. Isinya pernikahan Snook ya dengan Sang Kana. Jadi Snook Hogoronya menikah dengan putri penghulu besar Ciamis bernama Raden Haji Muhammad Taib yang juga masih kerabat Bupati Ciamis, di mana Snook menginap selama beberapa hari di Ciamis. Dari pernikahan ini Snook mendapatkan 4 orang anak, Salmah, Emmah, Aminah, Umar, dan Ibrahim. Tahun 1896 Sang Kana meninggal ketika melahirkan anaknya yang kelima. Nah, ini berdasarkan keterangan lain, ini pernikahan ini pun disebut sebagai kesempatan ilmiah ya. Coba bayangkan, pernikahan aja dijadikan sarana untuk pendekatan secara ilmiah. Total sekali ya, ini seorang ilmuwan yang benar-benar pantas disebut dewa riset ya, karena seperti ini ya, pernikahan pun yang bagi kita mungkin sakral ya, penuh ketulusan. Nah, ini digunakan untuk kesempatan ya, untuk apa namanya ya, disebutnya kesempatan ilmiah ya. Ini luar biasa dan ya cukup unik juga ini. Berita ini tidak hanya menggemparkan bagi kalangan pribumi ya, jadi pernikahan ini menggemparkan ya, bukan hanya kalangan pribumi karena tidak umum ya, namun juga menggemparkan pemerintah Belanda karena berdasarkan peraturan, pria Belanda yang menikahi wanita pribumi maka bagi sang pria akan diberlakukan hukum pribumi. Nah, dalam kunjungannya ke Bandung, Snook menikah dengan istri keduanya yang bernama Siti Sajidah. Ya, ini poligami ya. Nikah lagi, putri dari Raden Khalifah Apo, ulama terkemuka Bandung. Tidak seperti pernikahan sebelumnya, berita pernikahan anak ulama Bandung ini ditolak oleh Snook. Meski dari sini lahir seorang putra bernama Raden Yusuf. Jadi Snook Hogoronya itu menolak kalau pernah menikah begitu. Tapi kenyataannya sudah punya anak yang telah tinggal di Jakarta dan menjadi polisi di Surabaya. Tahun-tahun berikutnya, Snook lebih banyak melakukan perjalanan ke Aceh. Pada 1891, Snook melakukan pengamatan awal mengenai Aceh dan melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh Aceh. Tahun 1893, Snook kembali ke Aceh dan disambut sebagai seorang ulama karena pemahamannya mengenai fikih dan bahasa Arab cukup mumpuni. Selama di Aceh itulah, Snook belajar bahasa Aceh dari penduduk Uluh-Uluh. Uluh-Uluh ya tulisannya ya. Di sana, Snook dibimbing oleh Tengku Nurdin, kakak dari penghulu besar Uluh-Uluh ya. Snook berhasil menyusun laporan mengenai Aceh yang berjudul Aceh Verslag, yang menjadi dasar strategi Belanda dalam Perang Aceh. Ya, ini Snook Hogoronya berhasil bikin laporan, dan laporan ini ternyata menjadi apa ini, kunci dari kekalahan orang Aceh ya. Dalam kunjungannya ke Gayo pada tahun 1898, di mana Snook ya dikenal dengan nama Habib Putih, Snook didampingi Nyak Putih ya dari Uluh-Uluh. Membuat pemetaan pegunungan Gayo. Peta ini yang akhirnya menjadi senjata rahasia Jenderal Van Hertz dalam menghabisi pejuang Aceh di Burunun pada 5 September 1898. Setelah peperangan Aceh, Snook lebih banyak menghabiskan waktu di Jawa dan memimpin kantor Advisor von Fur Islamic Arabischen di Batavia hingga tahun 1908. Snook akhirnya memutuskan pensiun dari penelitiannya di tanah Hindia Belanda ya. Kemudian kembali ke sekarang kita beranjak lebih to the point ya, mengenai apa saja pemikiran dari Snook Hogoronya tentang Islam di Indonesia. Karena poin ini adalah poin yang penting. Snook memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi 3 bagian, yaitu bidang agama murni, bidang sosial, kemasyarakatan, dan bidang politik. Jadi 4 ya, bidang agama murni, ubudiyah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Pembagian kategori pembidangan ini juga menjadi landasan dari doktrin konsep split seeing theory. Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketika bidang tersebut oleh Snook ya. Namun menurut Snook, hal ini harus diusahakan ya, dipisahkan agar umat Islam Indonesia berangsur-angsur memisahkan agama dari
segi sosial kemasyarakatan dan politik. Melalui politik asosiasi diprogramkan agar lewat jalur pendidikan bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan agar kaum pribumi lebih terasosiasi. Jadi bikin sekolah-sekolah ya dengan kurikulum budaya-budaya Eropa. Dengan demikian, hilanglah kekuatan cita-cita pan-Islam dan akan mempermudah penyebaran agama Kristen. Dalam bidang politik Islam dan akan mempermudah penyebaran agama Kristen. Dalam bidang politik harus ditumpas bentuk-bentuk agitasi politik Islam yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan pan-Islam. Penumpasan itu jika diperlukan dilakukan dengan kekerasan dan kekuatan senjata. Jadi Islam politik menurut Snukornya ini diawasi dan harus ditumpas, sedangkan yang lainnya jangan ya, karena tidak semuanya berbahaya. Setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan, dan perekonomian agar kaum pribumi mempunyai maksud baik ya kepada pemerintah kolonial dan akhirnya rela diperintah oleh orang-orang kafir. Nah, dalam bidang agama murni dan ibadah, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan, maka pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah harus memperlihatkan sikap seolah-olah memperhatikan agama Islam dengan memperbaiki tempat peribadatan serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah kolonial memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan membantu menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut yang telah dipilih agar sesuai dengan tujuan mendekatkan rakyat kepada budaya Eropa. Snook menganjurkan membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, terutama dalam hukum dan peraturan. Konsep untuk membendung dan mematikan pertumbuhan pengaruh hukum Islam adalah dengan teori Rasti. Ya, Snook berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat. Hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi kekuatan hukumnya jika sudah diadopsi menjadi hukum adat. Nah, ini menurut pendapatnya. Sejalan dengan itu, pemerintah kolonial hendaknya menerapkan konsep David et Impera dengan memanfaatkan kelompok elit priai dan Islam abangan untuk meredam kekuatan Islam dan pengaruhnya di masyarakat. Kelompok ini paling mudah diajak bekerja sama karena keislamannya mereka cenderung tidak memperdulikan kekafiran pemerintah kolonial Belanda. Kelompok ini dengan didukung oleh konsep politik asosiasi melalui program jalur pendidikan harus dijauh ke tempat Islam dan ajaran Islam, serta harus ditarik dalam orbit Weaponization. Tujuan akhir dari program ini bukanlah Indonesia yang diperintah dengan corak adat istiadat, namun Indonesia yang diperbaratkan. Oleh karena itu, orang-orang Belanda harus mengajari dan menjadikan kelompok ini sebagai mitra kebudayaan dan mitra kehidupan sosial. Kaum pribumi yang telah mendapat pendidikan bercorak barat dan telah terasosiasikan dengan kebudayaan Eropa harus diberi kedudukan sebagai pengelola urusan politik dan administrasi setempat. Mereka secara berangsur-angsur akan dijadikan perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengemban dan mengembangkan amanat politik asosiasi. Secara tidak langsung, asosiasi ini juga bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi. Hal itu dikarenakan makna asosiasi sendiri adalah penyatuan antara kebudayaan Eropa dan kebudayaan pribumi Hindia Belanda. Asosiasi yang dipelopori oleh kaum priai dan abangan ini akan banyak menuntun rakyat untuk mengikuti pola dan kebudayaan asosiasi tersebut. Pemerintah kolonial harus menjaga agar proses transformasi asosiasi kebudayaan ini sering dengan evolusi sosial yang berkembang di masyarakat. Harus dihindarkan jangan sampai hegemoni pengaruh masyarakat beralih kepada kelompok yang menentang program pengasosiasian budaya ini. Secara berangsur-angsur, pejabat Eropa dikurangi, digantikan oleh pribumi, pangeran praja yang telah menjadi ahli waris hasil budaya asosiasi ini. Akhirnya, Indonesia akan diperintah oleh pribumi yang telah
berasosiasi dengan kebudayaan Eropa. Konsep-konsep snook tidak seluruhnya dapat dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga tidak seluruhnya dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun setidaknya selama itu telah mampu meredam dan mengurangi aksi politik. Ya, jadi namun setidaknya kebijakan itu ya sudah mampulah ya mengurangi aksi politik yang digerakkan oleh umat Islam. Pada akhirnya umat Islam menjadi motor penggerak gerakan kemerdekaan pada tahun 1945. Tanggal 12 Maret 1906, Snook kembali ke negeri Belanda. Ia diangkat sebagai guru besar dan sastra Arab pada Universitas Leiden. Di samping itu juga mengajar pada calon-calon sending di Auschwitz. Snook meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1936 di usianya yang 81 tahun. Kebesaran Snook selalu dikenang ya. Dia adalah ilmuwan yang dijuluki sebagai dewa dalam bidang Arab ya dan Islamologi dan Orientalistik. Salah satu pelopor penelitian tentang Islam, lembaga-lembaganya, hukum-hukumnya. Ia dianggap berjasa ya bagi orang-orang Belanda ya, karena menunjukkan kekurangan-kekurangan dunia Islam dan perkembangannya di Indonesia. Nah, demikian ya kisah Snook Hugronyo. Jadi luar biasa ini pengaruhnya, sampai sekarang juga masih bisa dirasakan ini. Jadi wajah Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah dipermak oleh pemikiran-pemikirannya ya, terutama ini ya orang-orang Islamnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Snook Hugronyo, tokoh yang saya angkat pada kesempatan kali ini ya. Bagi kalian yang ingin memperdalam lagi mengenai Snook Hugronyo, bukunya sudah saya tempel ya di video ini, silakan bisa dibaca supaya kita sebagai umat Islam bisa mengerti dan bisa memprediksi ke depan ya, menganalisa keadaan dengan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.